sendiri di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dan dalam rangka perayaan ulang tahun dari Galeri Indonesia Kaya ini, ada sahabat-sahabat saya yang sangat kreatif, suaranya bagus-bagus, ganteng-ganteng. Mereka adalah Glenn Fredly, Tompi, ya, dan juga Sandi Sondoro yang mereka tergabung dalam sebuah grup namanya Trio Lestari. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan tayangan berikut ini. Kita tanggal 5 Oktober mendatang ya, kita akan perform di Galeri Indonesia Kaya. Dan ini tujuannya sebagai rangkaian acara dari ulang tahunnya Galeri Indonesia Kaya. Rencananya kita bertiga akan yang pasti mengusung musik nasional, ya kan? Lagu-lagu daerah mungkin akan ada 1-2 yang kita rearrange. Nah, tapi detail persisnya kayak nggak seru dibahas sekarang ya. Surprises aja. Ya jelas sih, itu jadi kita konsep ini kan menarik juga gitu. Ini pertama kali kita main di GI Kaya, Galeri Indonesia Kaya. Yeah. Jadi konsep yang mau kita buat memang perpaduan antara gaya Trio Lestari dan pastinya mengangkat budaya itu sendiri. Latar belakang kita kan dari pop semua nih, industri musik pop. Dan bagaimana pop bertemu dengan konten budaya Indonesia gitu, itu kan menarik gitu yang mau kita eksplor. Ini yang lagi persiapin sih buat tanggal 5 nanti. Dengan kita ada di GIK sendiri, ini menjadi selain kita mensupport budaya sendiri, budaya lokal gitu, budaya Indonesia gitu ya. Kita juga mau pengen share tentang apa yang menjadi kerinduan kita gitu dari bertiga untuk melihat Indonesia, bagaimana Indonesia yang maju dalam arti kebudayaan ini bisa jadi kekuatan ke depan gitu, kekuatan industri kreatif juga di mana kekuatan kebudayaan ini menjadi motor penting gitu untuk bisa memberi satu inspirasi besar gitu, kalau istilahnya bahasanya tadi apa kita bilang renaissance, pencerahan. Intinya adalah bagaimana melestarikan ini tentu dimulai dengan exposure, kemudian pendidikan yang berkesinambungan dan mensupport structure dari budaya itu sendiri. Dan kalau menurut kita juga kualitas tontonan juga menjadi penting nanti. Banget ya. Iya, kualitas tontonan masyarakat kita, media menjadi peran begitu penting juga salah satunya. Dan kalau dari kita bertiga ya, kita pengen ada di pertunjukan, di setiap pertunjukan kita ingin mengingatkan selalu gitu betapa penting untuk menjaga pelestarian kebudayaan kita. Karena pada akhirnya kebudayaan ini nggak semuanya bisa jadi produk budaya. Ada budaya yang memang harus dilestarikan gitu ya. Ya misalnya adat istiadat itu kan nggak bisa semuanya maksudnya dalam arti nggak semua ujung-ujungnya harus dikomersilkan gitu. Tapi ada kesadaran bersama untuk kita ikut melestarikan dan ya kita bisa mengingatkan itu mungkin dari panggung kita sendiri gitu, dari Pak Bagiana kita berbicara tentang keberagaman budaya yang kita miliki dan kita harus lestarikan dan kita jaga karena itu adalah kekuatan besar bangsa ini gitu. Kalau bicara budaya kan dia nggak sifatnya nggak statis ya, dia selalu mengikuti peradaban, perubahan yang terjadi di masyarakat dan itu penting untuk di kita cermati juga dari panggung kita sendiri gitu. Seharusnya budaya mendatang itu ya harus seperti yang dulu, rootnya itu sama, tidak akan pernah bisa membendung globalisasi, tidak bisa membendung modernisasi dan itu tidak bisa kita jadikan sebagai musuh. Jadi yang penting sekarang dasarnya dulu. Once fondasi itu kuat, ya, mau dibumbuin apapun di atasnya akan jadi sifatnya memperindah bukan menghancurkan. Jadi tidak ada destruksi budaya di sini. Alu alu hai di aku tidim, aku mengadu di deo, mengadu di. Alu alu hai di aku tidim, aku mengadu di deo, mengadu di. Hei nama sawa. Lete huni buao yurita si be salane kotikao ya itenan tan andel andel ya ya itenan tan andel 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 anaknya andel-andelnya kebakaran. Mbak Renita, Trio Lestari nanti konsep penampilannya seperti apa yang Mbak Renita tahu?
sangat menarik karena The All Star itu kan biasanya konser di depan ribuan orang, sama kayak Kahitna kan. Pada saat di sini, ini adalah pengalaman pertama mereka untuk mini konser, mereka menyebutnya. Dan di sini karena memang konsep kita ini kan sangat keindonesiaan, jadi kita minta ke Trio Lestari untuk menyuguhkan lagu khas daerah, kayak misalnya Tompi, karena orang Aceh, kita minta Tompi untuk bawakan lagu Aceh dengan gayanya Trio Lestari tentunya. Glenn juga begitu. Tapi kalau konsepnya dibuka di sini nggak seru dong. Jadi gimana tuh kalau misalnya pemirsa di rumah nonton saja di menontonnya sana. Gimana caranya? Kalau nonton caranya, jadi ikuti terus informasinya di www.indonesiakaya.com. Nanti kita akan informasikan hari apa, jam berapa dimulainya untuk bisa reservasi online. Yang jelas. Yang jelas satu orang. Itu hanya bisa memilih satu pertunjukan. Di antara tanggal 1 sampai tanggal 12 itu. Tapi kita juga nanti live streaming juga. Live jadi kalau misalnya nggak kebagian nonton di sini, bisa dilihat juga nanti live streamingnya di www.indonesiakaya.com juga. Nah kalau ngobrol dengan Mbak Renita dan juga Eyang Titi, rasanya waktunya kurang terus. Tapi kita harus berpisah, pemirsa. Dan jangan lupa saksikan terus Indonesia di setiap hari dan jam yang sama juga pasti akan ada narasumber-narasumber yang penuh inspirasi. Lalu mengenai quiz Indonesia bisa ikuti di @IndonesiaKaya. Harus diikuti karena hadiahnya sangat menarik dari Galeri Indonesia Kaya. Saya Widianto undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Seorang gadis sederhana tapi manis pergi dari kampungnya, tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba. Tetap dia sesuaikan diri, langkahnya Mbak Ragawati. Uang entah dari mana, segala dia pun punya, dan langsung ngetop namanya. Kenal lagi wajah serupa Bimbi, memelas pucat pasi, menanti di jalan sepi. Tahun kemasa berganti, jadi kenal lagi wajah serupa Bimbi, memelabut cat pasti, menanti dibalas budi. Bimbi tak mau kenal lagi kan.